Tangis histeris salah seorang korban selamat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur Ring Road masuk Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Akibat kejadian tersebut, korban pengendara motor Nopol AE 6028 MW yakni Rovita Umani 36 tahun warga Desa Karang Asri, Kecamatan Kabupaten Ngawi tewas di lokasi kejadian. Sementara seorang lagi temannya yang dibonceng yakni Yuli Handayani 36 tahun warga Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi hanya mengalami luka ringan. Berdasarkan keterangan warga, kejadian berawal saat truk Nopol W 9250 UL yang dikemudikan oleh Diki Agus Setiawan 25 tahun warga Desa Karangmojo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang melaju dari arah barat. Diduga korban pengendara sepeda motor hendak menyalip dari sisi kiri. Diduga korban tersenggol truk hingga terjatuh dan sempat terseret sekitar 5 meter. Akibat kejadian itu, korban yakni pengemudi motor tewas di lokasi kejadian, sementara temannya yang dibonceng mengalami luka ringan. Terjadi kecelakaan. Saya tadi di warung sempat ada kerumunan massa. Saya langsung lari ke TKP, ternyata sudah ada korban satu meninggal, satu luka-luka. Apa sama apa itu, Mas? Sepeda motor sama truk dam. Terus truknya itu dari arah barat, dari arah terminal lama ke arah timur. Yang sepeda motor kemungkinan nyalip dari sebelah kiri, tersenggol sama truk dam. Terseret hingga kurang lebih 5 meteran. Akhirnya yang satu meninggal, yang satu luka-luka. Kasus kecelakaan lalu lintas ini sudah ditangani pihak unit Laka Lantas Polres Ngawi. Sementara jenazah korban meninggal dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.